banget bro. Iya, gimana kalau pakai Cloud gitu? Mungkin emang Cloud dari segi skillnya sih untuk farming cepet banget di awal emang pasti emang, kalah sih sama Hellcat. Hellcat kan lebih cepet gitu. Woi, dia Lunox kan? Wow, Cloudnya keambil gak nih? Grok Cloud gitu? Kemungkinan bisa diambil dari Cloudnya sama Saint Indo. Tapi nggak tahu nih, kalau misalkan dia nggak mau ngambil Cloud juga, dia harus dapetin hero yang emang meta sekarang itu setimpal sama Cloudnya. Grok menjadi salah satu pilihan yang bagus juga, mengingat tank yang cukup barbar ya, bisa ngebuka dari bassnya juga. Atau dia mau ngambil langsung karakornya gitu kan? Grok yang diambil. Grok tetap. Dan Cloud ya. Kan? Grok dengan Cloud. Ini bahaya banget ketika big clash yang terjadi sih. Ini kayaknya Hellcart lagi nih. Reknik. Bisa Hellcart lagi. Nggak Hellcart ya, atau Hayabusa gitu. Untuk ngejar Cloud, Hellcart enak banget. Nah, itu dia. Lompatnya itu loh. Lompat ke belakang dan dia juga punya dengan spell petrify gitu. Stingernya sakit banget. Tapi tetap tergantung dengan ini sih, positioning dari clay-nya juga. Yeah. Kalau dia bisa positioning yang aman, bisa untuk kabur dari Hellcart. Akai Tamus jadi pick, dua pick lagi lanjutan dari Evos. Pick ketiga masih menunggu dari Sense Into. Tidak ada lagi Selena untuk Huba. Siapa yang mau dipick? Digi kah? Tanknya Akai. Oke, sebenarnya enak sih untuk inisiasi bisa, untuk nge-backup core-nya juga bisa. Yang kita tahu juga Hurricane Dance ketika ada satu hero mungkin yang maju, coba untuk ngebunuh core dari Evos, itu bisa digunakan Hurricane Dance-nya untuk nge-zoning. Terus Guinevere ya, langsung diambil. Bisa untuk nyolong ke belakang juga. Tapi kalau Guinevere tergantung sama positioningnya. Kalau dia bisa ngejaga positioning dia, free hit, ngincer benar-benar target yang harus di-kill, itu baru bagus. Tapi kalau emang dia kebet sama tanknya, itu agak bahaya sih. Kebetnya Riz lah. Ya, Hellcart-nya nggak dilepas ya dari Sense Indo. Berbahaya soalnya Hellcart dari Rek, dan itu bisa banget buat nangkep Clay. Mau nangkep Cloud maksud gue nggak tahu siapa pilotnya nanti. Riz lah nggak mau ketemu sama Evos, nggak mau ngelihat tipe pakai Riz lah. Berbahaya, men. Tapi masuk ke pick keempat nih. Soalnya kalau masuk ke pick keempat juga nih ya, dia bisa kalau mau ngambil satu tank lagi, bermain dengan dua tank, atau dia mau main Digi enak karena bisa menjadi natural counter juga dari Akai. Ya, Hurricane Dance-nya kan? Iya, Hurricane Dance-nya bisa di counter dengan Time Journey. Alice. Dan Alice. Wah, Alice T-Bag. Alice Smith sih harusnya ya. Alice Smith. Alice T-Bag, gue masih kangen Alice T-Bag yang kemarin. Inisiasinya berani bro dia. Gila bro. Banget bro. Dan masuk ke Evos, dua pick langsung Rek Kari. Wahai. Menarik, tapi second tanknya ini apa? Bakal pakai Lolita lagi mungkin? Bisa nahan pukulan dari Cloud juga sih. Flowing Blood-nya Alice juga bisa disedot. Wow, bermain dengan semi support sepertinya ya. Karita? Karita support dari Luminaire. Mino? Minotaur? Minotaur bagus sebenarnya. Buat nge-cancel Blazing Duet kalau timingnya kurang pas gitu kan? Bisa. Nge-cancel dari Blazing Duet bisa. Dan crowd control itu men, gede banget. Yaps. Dan, Franco. Oh, oke. Kirain mau pakai Digi. Dua hero loh tadi nge-counter kalau dia pakai Digi gitu kan. Kalau dilihat dari sini sih T-Bag-nya. Enggak, ntar tenang bro. Pakai Grok. Tahan bro, itu tahan bro. Iya kan gue mau penasaran aja kalau dari sini ya. Kemungkinan Alice sih, karena emang Alice-nya dia kemarin juga bagus banget ya. Tapi harus dikit hati-hati di sini. Kang Babi yang menggunakan Minotaur. Kang Babi ya. Kang Babi yang pakai Minotaur, dia yang bakal menjadi pure tank-nya ya. Sementara dari Akai dia bakal menjadi second tank. Tapi tetap sih dari Binawan Fury juga yang walaupun bisa dibilang agak sedikit di nerf ya, dengan cooldown-nya ditambah. Tapi bisa diakalin juga pakai sepatu cooldown mungkin. Atau kalau enggak harus nahan benar-benar di mana Minion Fury itu benar-benar dibutuhkan. Tergantung. Masalahnya yang jadi permasalahan adalah follow up damage-nya. Ketika follow up damage yang masuk pas, Minion Fury itu bakal jadi sangat efektif. Welcome. Tapi kalau seandainya follow up damage-nya itu terlambat, Minion Fury-nya bakal gagal dengan delay yang lama. Itu bakal sedikit bahaya untuk Minotaur. Ya, tapi kita udah dimulai di game kedua di Best of Two series antara EVOS Esports melawan Sense Indo. Di match kedua, hari kedua di kualifikasi putih, apakah Sense Indo bisa menyamakan kedudukan atau EVOS yang akan menyapu bersih match kedua ini? Ya kan, jangan lupa juga buat di like, share, subscribe, dan buat di YouTube ya. Dan di MoTV juga lo jangan lupa buat di follow. Dan pastikan kalian pindah juga, maksudnya nonton juga di YouTube untuk mengikuti giveaway nanti ya, berupa skin Bruno dan juga skin epic dari Martis, dan berupa voucher cashback Tokopedia. Yaps, betul sekali ya. Dan kita bakal lihat rank yang ada di bawah sendirian. Buffnya masih ditungguin sama Akai. Nah ini, dia bakal nyuri dulu. Mau nyuri buff sendirian, serius? Serius? Enggak sih kayaknya. Agak sedikit riskan ya, kalau dia mau memaksa untuk nyolong buff sendiri.
feedback. Oke, Kang Babi, ini kesebat sih gue nih. Yang satu punya power of nature, yang satu punya lompatan maut ya, alias Mino. Lompatnya nge-slow masalahnya, bro. Iya, bro. Itu yang bikin capek kan gitu, lari lama. Cabut dulu Kang Babi, awas, Clay lumayan sih. Iya, ini punya heal juga. Aduh, digangguin terus pakai energy wave, mundur sih, ada power of nature lumayan sakit sih kalau lama-lama kena. Ya, tapi udah mulai rotasi sepertinya dari Senindo. Oh, first blood. Berhasil dibuka. Ih, gue liat-liat bener juga ya. Akainya yang nge-buff ya. Akainya yang nge-buff itu. Gak sengaja mungkin. Enggak, tadi kan karinya di situ. Itu, si Rek nongkrong. Oh, coba liat Akai. Coba liat Akai. Ada buffnya gak di Akai? 5. Iya, bingung. Tuh. Ah, iya dia ada buffnya. Solo buff ternyata dari Akainya ya. Solo buff dia dari Luminer. Saya tadi Rek tuh gak jagain di situ. Tapi buset, ini Rek gak ada yang mau ke bawah gitu. Iya, maksud gue dari Sensino gak ada mau ke bawah gitu. Bantuin T-Bag. Masalahnya Rek juga kan MM gitu. Iya. Jadi kalau mau di-kill juga jadi ward. Enggak, terus enggak susah juga buat di-kill gitu kan. Kalau enggak punya backup dia. Tapi Turtle coba untuk langsung diinisiasi. Lu lihat tuh Rek-nya. Buset. Tuh, Rek-nya enggak ke Turtle, dia malah dia yang ngejagain tuh. Ini macam Rek yang jadi semi gitu kan. Lu lihat tuh. Tapi Turtle bakal Fury seharusnya, Fredo coba untuk melakukan inisiasi dan gagal. Waduh, bagus banget. Masih punya Wacar, cabut ke belakang Hurricane Dance untuk memastikan kill yang berhasil didapat oleh Evos. Parmen, Rekmen. Gila, Rek yang ngejoding. Wait. Ini masih yang ngejoding Rek, yang ngejagain Rek. Gila. Tapi di top lane Aura, awas hati-hati. Awas, hati-hati, Molten Side lagi. Weh, galak banget Aura. Pelan-pelan dikit, ini Magic Time-nya nggak kena. Tapi ada hook, iya belum ada Bloody Hunt. Ada sih sebenarnya. Tapi tetap damage output-nya bakal kurang. Awas, flowing blood ke belakang. T-back, nggak. Weh, digocek ternyata. Order Chaos, perisi T-back, hati-hati ya. Oh, di sebelah kiri. Weh, tosok ponder yang bagus ya. Dari Lumina berhasil dapetin kill. Gila, Akai galak bro. Akainya serem banget, men. Buff-nya kali ini berhasil diambil juga. Ya. Apaan itu? Enggak. Tapi Tamus. Aura tidak bisa lagi memendung damage yang cukup banyak di top lane-nya. 3 hero soalnya. Nah, ini kita masih menunggu fight back yang coba untuk dilakukan oleh Clay sepertinya. 3-1 skornya masih oke, tapi network-nya enggak oke. Wait, Kang Babi, enggak nih serius banget nih. Di belakang loh. Gak pakai takut sepertinya bro. Itu Grok bro. Ini One Fury, flicker ke belakang. Wey, Hurricane Dash menjepit dari Groknya, harus tumbang lagi. Kali ini udah datang dari T-Bag tapi berhasil dapet kill karena One. Gak bisa kemana-mana Magic Time, jadi sempat keluar tapi gak kena karena Luminar. Cabut dulu, ada Rek di sana, spinning leg wheel. Wey, sakit banget. Mundur, terkena Bloody Hound dari Reknya. Udah ada Minion. Maksud gue Minotaur, Minion Fury lagi. Sudah ada Minotaur yang datang. Minotaur siap datang, untuk ya nge-backup juga. Nah, Minion Fury udah sempat keluar. Tapi gila sih, dia berani ke belakang turret, iya, ngejagain. Loh. Ini gue nggak tahu siapa core-nya di sini. Dia udah nggak peduli lagi sama turret loh. Dia bakal maju terus ke turret, Wacax masuk. Sakit sih. Masih ada blood out lagi dari T-Bag. Mundur dulu, masih punya flicker ke belakang. Cabut langsung dari Rek di top lane cloud-nya. Turret tetap bakal hancur. Wois, stack-nya udah banyak sih. Ya, udah putus tapi. Pak, udah 100k pak katanya pak. Udah 100k di Nemo ya. Gila nih, mau 100k, tahan dulu bentar. Aura, retribution-nya bagus dari Wan. Masuk kali ini Inferno nyala. Ada Kang Babi juga, Blazing Duet. Dikocek pakai Battle Mirror Image lagi. Empress nggak bisa kemana-mana. Dikejar, datang Clay. Magic Time masih ditahan-tahan. Mau Magic Time ke arah Wan seperti tapi nggak bisa. Flicker, Minum Ampuri yang bagus. Ada tuh sepuluh Hurricane Dash. Clay bakal coba dikejar, kabur menggunakan Magic Time. Tapi Groknya terjepit di belakang. Masih coba Wacar, cabut. Dikejar lagi mungkin. Oh, Kang Babi nggak bisa. Wan masuk Order Chaos. Berhasil dapetin kill. 2 kill. Bahkan Clay pun tumbang. 7-3 dari skornya. Padahal berusaha untuk melarikan diri tadi dari Grok udah bagus dari wall charge-nya. Tapi dia lupa Lunox-nya masih punya Order Chaos. Masih bisa lompat ke belakang. Rek, iya digocek spinning like wheel. Hook lagi masuk. Bloody Hunt connect. Bisa kabur atau tidak Rek? Oh, masih bisa ngegocek. Bahkan dapetin 1 kill sebelum dia tewas akhirnya. Wih, serius sih dapetin 2 kill? No. Nggak bisa, darah yang terlalu low ya. Dan harus tumbang. Tosem Ponder, Hurricane Dash, Blender. Nggak, Hurricane Dash-nya. Oh, baru keluar rupanya. Cuma ngedorong Blazing Duet dari Empress. Udah ada Kang Babi juga. Minofuri. Follow up-nya mana? Datang Molten Sand Aura. Blown Order Brilliant bakal meratakan Sense Ido. Triple kill untuk One. Evos mengamuk. Gila. Gila. Gila, dan turret kedua bakal jadi bonus sepertinya. Yap, ini untuk Animo TV. Jangan lupa buat
join di YouTube juga agar milestone giveaway-nya tercapai nih, bisa dapetin skin dan juga voucher cashback. Yaps, betul sekali. Jangan lupa juga follow di channel Nimo TV kita. Thank you banget yang udah datang buat nge-support tim kesayangan kalian ya. Ya. Tapi di top lane iya kejepit. Ih, Hurricane Dance sempat keluar tapi tetap bakal tumbang ya. Sayang sekali, tapi it's okay lah. Buff-nya coba untuk dicuri. Calamity Reaper untuk Clay. Hook, ai masih bisa dihindari. Blazing Duet coba untuk menghabiskan ya, dari menghabiskan minion. Kang Babi, buset nih Kang Babi gak ada takutnya loh. Weh, Binon Furi flicker cabut dari grognya. Masih bisa kabur, Magic Thumb gak kena karena siapa-siapa. Hooknya juga miss. Ubah. Ini buffnya bakal dicuri sih sepertinya. Coba untuk di Artifri lagi, mengambil stack dari Cloud. Wah, ini Minonya sih, dia udah gak peduli turret loh. Weh, kena hook dari Wuhan, gak bisa kabur. Ada Magic Thumb Violet Trick Beam, buffnya gak bisa diambil sama Kang Babi. Mel maju lagi, Kang Babi bisa selamat atau tiga, masih punya heal. Datang dari Aura, siap ngegeprek lagi. Luminar masa Pondar, Hurricane Dash, mendorong Huba di belakang. Bakal tumbang dari Huba, tidak bisa selamat lagi. Dia bayar tank juga, tapi lebih Evos yang lebih rugi sih. Walaupun dia dapetin tanknya juga, Wuhan tetap harus tumbang gitu kan. Oke, turret di top lane, Blazing Duet. Oh no, lumayan sakit sih, udah ada Demon Hunter soalnya. Bakal tumbang, cuma Rek masih ada di depan. Oh, T-Bag, luar biasa sekali. Tapi kayaknya nggak bisa selamat, terlalu sakit. Minu Fury, flicker masuk. Oh, Empress juga bakal tumbang kali ini. Rek mengamuk, Rek sangat free. Darahnya tidak berkurang, Lim. Padahal udah bagus dari T-Bag, dia berani untuk melakukan fight back, maju ke depan, blood out, flowing blood yang bagus. Tapi sayangnya spell life steal-nya kurang. Man. Dia nggak bisa bertahan digebukin sama Rek, bro. Gila, darahnya nggak kurang ini orang. Makanya kan, dan ini dia siaran ulangnya ya. Nah tuh, lu lihat Blazing Duet udah sakit banget. Terus lu lihat tuh Rek tuh, lo berkurang, ke life steal lagi, pukul lagi, free lagi tuh Rek tuh. Enggak tuh, posisinya. Wah gila. Kacau sih, Minion Fury aja geprekan terakhirnya, dia bisa flicker ke depan. Iya bisa flicker ke depan. Timing yang pas sehingga yang di terakhir itu kena geprekan ketiganya. Gila, Rek positioning the best banget. Wah, Wind of Nature, Rek. Panutanku. Anti physical juga kali ini ya. Bakal jadi makin berbahaya. Ini udah tinggal turret ketiga doang nih. Network sih udah jauh banget sih Lim. Network udah sangat jauh. Bakal coba didorong lagi. Ini udah Lord harus defense di dalam ini. Iya. Shadow Mark. Waduh, Kang Babi. Hurricane Dash juga. Minion Fury udah sempat keluar dan harus sumbang dari grognya. Rek masih dapat kill. Magic Thumb gak kena karena siapa-siapa. T-Bag di depan bakal ikut tumbang juga. Rek yang Runox. Oh, masih ada kalau di sebelah kiri. Reknya sangat free. Mau kemana Rek? Hati-hati, boy. Hooknya miss. Tapi fokus turret dulu. Sepertinya Minion udah mulai masuk di bottom lane. Coba dipukulin turretnya. Turret berhasil diambil di landing bawah. Blender hati-hati. Keluar lagi, fokus ke top udah sakit lane ya, Cloud-nya udah lumayan perih. Di top lane juga Rek udah mulai datang ya, coba untuk mendapatkan turret ketiga. Ada dua truk. Kena hook Luminar. Luminar kena hook, iya lu masuk dari Kang Babi tapi Luminar gak bisa gak berbuat banyak. Karena Hurricane Dash-nya masih cooldown. Mengincar turret tetap. Waduh, berhasil nge-shutdown dari Guinevere. Minion Fury masuk, Rek-nya sangat free. Oh, Huba pun bakal tumbang. Di belakang Blazing Duet nggak berkutik di hadapan Aura. Berhasil ditahan damage dari Auranya ya. Dan masuk T-Bag dengan berani. Tapi damage-nya terlalu perih dari Rek. Ini bakal selesai. Tidak bisa lagi di defense sepertinya. Masuk ke dari Fredo. Dia flicker cabut dan kristalnya hancur 2-0 untuk EVOS Esports. Gila, permainan yang sangat luar biasa dari EVOS. Agresivitas yang baik, berani untuk maju, positioning yang oke dari Wuhan dan dari Rek. Wah gila, ini perfect banget sih di game kedua ini, perfect banget. Masalahnya di awal ini kita udah bisa lihat dari Kang Babi, move dari MVP-nya Kang Babi bro. Kang Babi bro. Gila. Gila. MVP-nya Minotaur man. EVOS man. Itu buka, ya sudah lah EVOS ya. Gila bro, MVP gila, bro. Kang Babi, the real tanker bro. Kang Babi, ini Rek gak? Gue masih heran sih. Positioningnya Rek sih sumpah bagus banget. Dia gak kesentuh men. Masalahnya yang di bawah aja kita udah lihat ya, dengan metanya EVOS, Luminaire yang ambil buff, itu udah menjadi satu kejutan sebetulnya. Yang aneh gitu, agak-agak aneh yang gitu. Yang membuat kaget gitu kan, sementara Rek yang coba untuk ngeblok di depan. Terus bahkan Turtle, dia gak jagain. Bahkan Turtle, Rek-nya gak ikut DPS, malah dia yang dia the zone ke depan. Rek.
Tapi impact dari Luminar berasa sih di awal. Yeah, impact Luminar karena emang dia dapetin buff itu berasa banget, sumpah. Dapat first blood soalnya dia. Dapetin first blood juga, dan sumpah positioning dari Wan ini bagus juga, bukan hanya dari Rek. Soalnya ketika dia coba masuk ke dalam tadi, dari Wan ini dia bisa lompat lagi ke depan dan nge-spam dari Chaos Assault-nya. Itu memberikan damage yang sangat sakit, bahkan T-Bag pun enggak selamat. Bisa, udah pakai Blood Owl tetap aja jebol, gak kuat, spell life deal-nya enggak cukup. Udah digebukin pakai Chaos Assault, terus ada hit dari Kari Rek. Buset. Gila. Dan itu dia yang menjadi kemenangan 2-0 EVOS ya. EVOS.